suka kimbap enggak? Adik mau makan kimbap? Kita mau ke restoran Korea. Dia spesialis di roti telur sama kimbapnya. Nanti kita coba ya. Macet ternyata siang-siang. Orang pada keluar rumah. Karena sudah sekarang kita mau nyari tempat makan lagi. Habis ini kita coba cari tempat makan yang recommended. Yuk, kita lihat sama-sama. Mau di mana? Mau di sini aja? Mau di sini? Mau di sana? Oke. Okay. Jadi mau di sini. Ya. Kamu mau minum apa? Oh, mojito. Iya. Refreshing gitu. Mojitonya dari apa? Dari Haliro, Haliro, benar tak? Berapa? Hanya tulis net asal, eh, lupa lah. Anyway, tadi pagi kita udah brunch dimsum di Dimsum Valley di Georgetown juga. Terus siang tadi jemput kakak habis ngaji, terus kita jemput adik. Sekarang kita mau makan siang di sini. Tadi kita juga udah jalan-jalan dikit di Georgetown dekat-dekat Dimsum Valley. Nah, nanti abis ini kalau adik nggak ngantuk, kita jalan-jalan lagi di Armenian Street. Itu tempat mural-mural terkenal gitu di sini. Anyway, di sini nih Paliro ini restoran Korea. Dia spesialis di kimbap sama ada japchae juga, ada roti telur tuh sandwich telur di Korea yang terkenal itu, terus juga ada kimchi bokkeumbap, ada pasta juga. Dia dessertnya spesialis macaron. Menurut saya the best in town, salah satu the best in town. Jadi nanti coba kita coba ya. Hari ini kita tadi udah pesan kimbap, chamchi kimbap. Chamchi itu artinya tuna, kimbap isinya chicken ham sama apa lagi tadi? Sandwich, roti sandwich. Harganya so-so lah ya. Jadi itu kalau kimbap itu 15 ringgit, itu berarti sekitar berapa tuh? 50.000. Ya mahal sih ya kalau dirupiahin, tapi kalau di sini tuh standar. Rotinya juga sekitar 14-15 ringgit. Makaronnya itu 13 ringgit satu. Tapi enak, worth to try. Oke, okay, nanti kita tunggu makanannya datang. Kalau makanannya udah datang, kita review lagi. Enak apa? Oke? Adik fotoin. Iya, adik fotoin ya. Hai guys. Jadi hari ini kita lagi di Paliro. Terus habis itu kita udah pesen kimbap, terus makaron. Makaron sih belum. Udahlah, kita udah pesen, tapi masih dimasak dulu ya. Maaf, sabar ya. Tunggu. Adi, hari ini mau makan apa? Kimbap. Kimbap. Kimbap itu apa sih? Untuk Adi. Untuk Adi. Lino, Idi. Itu apaan nih? Nggak masuk muka, taruh aja. Jadi kayak kan aku udah bilang ya, tadi sabar ya, menunya belum datang. Nah itu dia salah. Bukan. Itu punya orang, menu punya orang, bukan punya kita. Wow,
Minumannya udah datang. Ini mojito, mojito latte. Ada mintnya, ada daun mintnya. Rasanya biasa, kopi mojito, tapi agak mentol-mentol karena ada daun mintnya. Mojito mint. Kemudian biasa ada es coklat. Kemudian ini adalah grapefruit. Ternyata pakai soda. Grapefruit. Apa ya tadi ya? Lime apa gitu. Asam. Ada soda-soda ya? Iya. Suka enggak? Merah. Ada yang suka es coklatnya? Nanti Adin pakai apa tuh? Om nyam 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 nyam. 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 Adin pesan kimbap. Kimbap atau roti telur? Mau mau. Om nyum nyum nyum. Om nyum 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 nyum. Om nyum 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 nyum. Om nyum 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 nyum. Tadi suapin apa? Mama apa emangnya? Om nyum. Om gugur. Om nyum 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 nyum. Thank you. Yang gak spicy, yang gak spicy. Mami, 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 ada mau kimbap. Yang gak spicy mana? Ini loh, ini spicy. One side sweet, one side spicy. Okay, okay. Di dalam itu ada sausnya, enak banget di sini. Kimbapnya enak. Ini rotinya emang the best banget. Enak. Coba. Wah, jatuh-jatuh tato makannya. Hati-hati ya. Oke. Okay. Ini yang the best. Enak, nadakannya. Rasanya enggak bisa dijelasin lagi. Ini roti, ada telurnya, ada kejunya, ada chicken ham, terus di dalam ada saus mayonnaise, pokoknya delicious. Cuman kimbapnya enak banget. Kimbapnya. Kimbapnya sama kimbap bunda enak mana, Kak? Gak bisa dijelasin lagi. Ini kimbap asli Korea sih. Ya, ada. Ya. Tuh. Wow. Ini enak banget. Best. Me like it. Roti sama telurnya pas banget. Dikasih juga roti. Enak.
sisa-sisa peperangan. Jadi bikin ketagihan sampai nggak bisa dijelasin lagi gitu loh. Oh, kenapa telurnya nggak doyan? Guys, rotinya ini doang. Makan segini aja langsung. Wah, ledak. Nggak bisa dijelasin, apalagi semuanya. Wow. Tapi kalau pedesnya nggak mau sih.